Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alit tahirina wa ashabil bihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana pada siang hari ini kembali kita mendapat nikmat darinya sehingga bisa hadir lagi di Masjid Al-Hudri dalam rangka bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat utama beliau, para juriat beliau, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita bersama-sama melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini, perkenankan kami mewakili pengurus masjid menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami sampaikan laporan keuangan Masjid Al-Hudri untuk edisi Jumat 5 Januari 2024. Disampaikan bahwa penerimaan dari saldo Jumat lalu yaitu sebesar 5.937.000 rupiah. Kemudian ditambahkan pendapatan selama sepekan dari kotak-kotak amal yang ada di Masjid Al-Hudri sebesar 2.670.000 rupiah. Jadi jumlah penerimaan 8.607.000 rupiah. Selanjutnya untuk pengeluaran, yang pertama kegiatan sholat Jumat tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp975.000 rupiah. Berikutnya pengajian rutin yang dilaksanakan tanggal 29 Desember dan tanggal 2 Januari 2024 Rp1.000.000 rupiah. Berikutnya operasional masjid Rp384.000 rupiah. Dan yang terakhir membayar rekening PLN untuk bulan Desember sebesar Rp1.343.000 rupiah. Jadi jumlah pengeluaran Rp3.702.000 rupiah. Kepada jemaah sekalian, kami sampaikan bahwa saldo kas Masjid Al-Hudri untuk hingga hari ini yaitu 5 Januari 2024 sebesar Rp4.905.000 rupiah. Pengurus Masjid Al-Hudri mengetahui Ketua Dr. Hendra Kuncoro dan Bendahara Haji Ahbar. Berikutnya jemaah sekalian, kami telah menerima infak dari hamba Allah sebesar Rp50.000 rupiah dan mohon untuk dibacakan atau sedekah Al-Fatihah. Pahalanya ditujukan kepada almarhum dan almarhumah. Yang pertama, ayahanda Adan bin Acad, Bunda Hadijah binti HM Amin, Dinda Haja Norsehan binti Dargum. Berikutnya infak sebesar Rp500.000 rupiah dari hamba Allah dan mohon
untuk sedekah Al-Fatihah pahalanya ditujukan kepada Hajjah Hasanah binti Hamzah. Untuk itu jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah dan pahalanya kita tujukan kepada nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami ucapkan terima kasih dan semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal baik dan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir jemaah sekalian, kami sampaikan untuk petugas salat Jumat hari ini khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Nurdin Aminuddin SHI MED dan PhD. Kemudian Bilal Bapak Haji Muhammad Yani. Adapun pelaksanaan sholat Jumat hari ini akan dilaksanakan tepat pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Jemaah sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Allahumma salli salli. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi da'a ibadahu lil ibadah wa dalla al mujtahidin 'ala at-tariqis sa'adah wa khassa al muttaqina bil husni wa ziyadah. Ashhadu an la ilaha illallah mu'til jazil wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan habibullahul jalil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ad-dalil wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha la'allakum tuflihun. Fa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat pada kesempatan yang penuh barokah dan mulia ini, maka saya selaku khatib berwasiat kepada jemaah Jumat sekalian dan khususnya kepada diri pribadi saya sendiri. Marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua serta menjauhi bentuk-bentuk larangannya dengan penuh kesadaran, kesabaran dan keikhlasan hati hanya karena Allah semata. Karena dengan cara takut tersebut, insya Allah pintu-pintu rahmat akan dibukakan kepada kita semua sesuai dengan firman Allah mengatakan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan jika sekiranya penduduk-penduduk negeri itu sama beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan nabi-nabi kami, maka kami cabut mereka disebabkan dengan apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyir muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dengan cara kita melakukan evaluasi dan introspeksi diri kita secara cermat dan teliti mengenai amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini, tentu kita akan menjadi tahu apakah kita termasuk dalam kategori manusia yang beruntung atau sebaliknya justru menjadi orang-orang yang rugi bahkan celaka. Lalu kita melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keburukan dan kesalahan. Kita berusaha bangkit untuk memperbaiki diri kita, melakukan aktivitas kesolehan baik yang berdimensi ibadah ritual maupun ibadah sosial. Bermuhasabah atau introspeksi diri baik dalam kaitan kita sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat muslim, tentu kita akan rasakan bahwa kita belum berbuat banyak dalam mengantisipasi berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi masing-masing. Kepribadian kita sebagai seorang muslim seringkali rapuh dengan berbagai godaan yang membawa kita ke arah membuat kemungkaran atau paling tidak kita membenci kemungkaran itu. Cobaan dan tantangan yang kita hadapi juga semakin ketatnya persaingan di kehidupan di era globalisasi ini, maka perlu kita sikapi dengan menyusun beberapa langkah. Di antaranya yang pertama itu adalah: satu, memperteguh komitmen dan memahami kehidupan kita ini dengan nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat pun akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian semua. Yang kedua, bekerja dan berusaha dengan baik.
Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar bekerja dan selalu berusaha agar apa yang diinginkan dan dicita-citakan dapat tercapai. Kiranya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang diperoleh dengan tanpa proses bekerja maupun usaha. Karena itu hendaklah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan baik-baik. Dalam Quran surat Thawil 105 Allah mengatakan, dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan memperhatikan pekerjaan kalian itu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk kehidupanmu di dunia ini seakan-akan kau hidup selama-lamanya, dan beramal ibadahlah engkau untuk akhiratmu seakan-akan kau mati di esok hari. Yang ketiga, memandang ke depan dengan percaya diri dan optimisme tanpa mengenal putus asa dan penuh harap akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Allah mengatakan dalam janjinya di Al-Qur'an mengatakan yang artinya, dan rahmat-Ku atau kasih sayang-Ku meliputi segala sesuatu, maka Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. Yang keempat itu adalah berdoa. Berdoa setelah berusaha secara lahiriah telah kita lakukan dengan baik, maka kita tidak boleh mengesampingkan usaha batin dengan jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan dapat segera terlaksana dengan baik sesuai dengan firman Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan Aku perkenankan bagi kalian semua. Yang kelima, langkah yang kelima itu adalah tawakal dan bersabar. Usaha maksimal yang telah kita lakukan dalam melakukan kebaikan haruslah kita sertai dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu Allah akan memberikan kecukupan akan keperluan kita semua sesuai dengan firman yang mengatakan, "Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan kalian. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan bagi yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ma'asyir muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika realitas yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka bisa jadi masih ada yang salah dalam diri kita atas usaha yang telah kita lakukan. Juga kita harus melakukan tafakur ulang bahwa semua yang terjadi tidaklah lepas dari suratan dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus kembali bersabar menerima ujian dan cobaan yang terjadi pada diri pribadi kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wa ruju'i wa naqsim min amwali wa anfusi was-samarat wa basyiril sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ma'asyir muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia dan barokah ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya sehingga kita dapat melalui kehidupan ini dengan selamat dan baik di dalam raungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama amara.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalina wa sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nazar wa udhun bi khabar amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-kirim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahhabil 'athiyat. Allahumma dafa'na al-ghala والوباء والفخشاء والمنقرى والزلازل والربا وزنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.